Kembali lagi di carikendaraan.com. Oh iya, kita kali ini mau ngeset GPS. Jadi, nah ini ada GPS nih. Untuk settingan ya, kita tekan ini. Nah, di sini ada settingannya, mau rute baru. Nah, di sini nih alamat tempat lokasi tepi. Nah, kita coba atau ya. Nah, misalnya tekan seperti ini. Ya, ini kita udah coba klik. Nah, nanti yang titik ini kita ngikutin ya sesuai dengan jalan, tapi harus mobilnya itu harus jalan. Nah, kita misalnya ada di daerah dekat MT Haryono ya, atau fluid, nanti kita akan putar balik di bawah Cawang ini. Nah, ini kita ngikutin aja terus nih yang merah merahnya ini. Nah, oke ya. Kemudian kita coba untuk settingan yang lain. Ini ada rute multi point. Tadi kita udah coba handle tendian PT Auto Daya Vesindo. Posisi GPS saat ini tekan simpan lokasi atau di sini juga kita bisa pencet dealer Honda, bengkel-bengkel yang ada. Kemudian pada head unit juga diberikan ada banyak pilihan untuk akomodasi, misalnya kita mau cari hotel, cari apartemen, bengkel, restoran. Di head unit ini sudah disediakan. Kemudian untuk tema tampilan, ada tampilan gelap dan tampilan yang terang. Untuk tampilan navigasi ada pengaturannya, seperti untuk mengaktifkan tombol rambu-rambu atau persimpangan, terowongan, juga bisa kita aktifkan secara manual. Untuk konfigurasi juga ada pemilihan bahasa, juga ada indikator BBM hemat beratnya. Untuk preferensi rute juga ada pemilihan melewati jalan raya, jalan bayar, jalan feri, jalan kereta pengangkutan mobil, jalan tidak beraspal juga bisa dipilih. Software kali ini kita pakai versi 2.0, juga mungkin bisa di upgrade nantinya di bengkel. We'll be right back.
di Oke. Salam.